السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd ayat ikhwah pelajaran akidah kali ini adalah tentang baitul ma'mur Al Baitul Ma'mur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut Baitul Ma'mur ada dua kata, Baitul dan Ma'mur. Bait artinya rumah. Ismun lima yubatu fihi wa yumkasu fihi wa huwal maskan. Bait itu adalah nama suatu tempat yang dijadikan yubatufi menginap di dalamnya ditinggali tempat kediaman yang disebut baitul makmur baitul mabniu baitul makmur adalah rumah yang dibangun al manzil kasiruma yang banyak airnya banyak rumputnya dan banyak orangnya sehingga orang-orang memakmurkan tempat itu. Nah, itu yang namanya dari sisi bahasa. Dalam istilah, apa baitul makmur? Baitun fis sama isabiah. Rumah di langit ketujuh. Bihiyalil ka'bati min Fa'upiha. Di seputar ka'bah. Jadi, maksudnya ngepas dengan ka'bah. taksuduhul malaikatut ta'abudan yang dikunjungi oleh malaikat-malaikat untuk beribadah. Sumyal bibelti makmur li'anau makmurun bikathrati za'irihi minal malaika. Disebut Baitul Makmur karena rumah itu banyak dikunjungi oleh malaikat. Makmur itu maksudnya ramai ya. Hukum Wajibul iman bil baitil ma'mur 'alama waradat bihin nusus. Wajib kita mengimani keberadaan Baitul Ma'mur. Id innal imana bihi yadkhulu dimna wujubul iman bil malaika wa ma Keimanan terhadap keberadaan Baitul Ma'mur itu include iman kepada malaikat. Jadi karena salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh malaikat adalah Baitul Makmur, tempatnya di langit ketujuh ngepas dengan Ka'bah. Al iman bi Baitul ma'mur yadkhulu fil iman bil malaikati, kepentingannya sekarang ya. E, iman kepada malaikat ini adalah ruknus min arkanil iman asita merupakan rukun keiman yang kedua dari rukun iman yang keenam. Al Baitul Ma'mur huwa Ka'batul Malaikah. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat. Wa hiya tahujju ilaihi. Malaikat-malaikat berkunjung ke sana. Wa tusalli salat wa tata'abadu fihi dan beribadah di dalamnya. Qala Ibnu Katsir Ibnu Katsir berkata, ya ta'abbadu fihi wa yatufun. Mereka ibadah, mereka tawaf seperti Ka'bah yang di bawahnya ditawafi oleh manusia. Dalil-dalil. Dalil-dalil tentang keberadaan Baitul Makmur ini terdapat dalam surat apa ini? Atur. Atur ayat 4. Surat Atur kan surat ke-52 ya. Surat ke-52 ayat 4. Allah bersumpah wal Baitul Makmur. Demi Baitul Makmur dzikru min hadis israwat dan secara khusus baitul makmur ini disinggung dalam kisah isra dan mi'raj. Hadis Malik bin Sa'asaa an Nabi diceritakan oleh Malik bin Sa'asaa dari Nabi faru baitul makmur lalu aku diterbangkan ke baitul makmur. Kalau naik ke langit kan terbang ya namanya. Walaupun beliau enggak punya sayap. Fasaal tu Jibril. Lalu aku bertanya pada Jibril. Fakala hadal. Maksudnya Rasulullah bertanya pada Jibril ini apa ini bangunan apa ini? Jibril menjelaskan hadal baitul makmur. Ini adalah baitul makmur. Yusalli fihi salat di dalamnya kulla yaumin setiap hari sabruna alfi malak. 70 ribu malaikat. Idza kharaju lam yaudu ilaihi. Apabila mereka sudah keluar, maka tidak akan kembali. Lam yaudu ilaihi akhiru alaihim. Jadi kalau sudah keluar, mereka tidak tidak ke situ lagi. Berarti jumlah malaikat setiap masuk itu mungkin kuotanya 70 ribu. Wasuila Ali bin Abi Thalib anil Baitul Ma'mur, satu saat Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Baitul Ma'mur. Lalu beliau menjawab Baitun fis sama. Yaitu rumah yang ada di langit. Yuqalau Ad-Durah, nama lain dari Baitul Ma'mur adalah Ad-Durah. Wa bihiyalil Ka'bah, yaitu tepat dengan ya, Ka'bah apa itu? Namanya apa simetris ya? tepat dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah di bumi itu di langit ketujuh. Haramat haram tuhu sama. itu hormat tuhu sama, keharumatil bait ardi. Jadi status baitul makmur itu seperti Ka'bah. Ka'bahnya langit, baitul makmur. Ya, jadi keharamannya sama dengan keharaman uh, baitul bait uh, Ka'bah ya. Yusalli fihi kullu yaumin salat di dalamnya kullu yaumin setiap hari sab'una alfan minal malaikati. 70.000 malaikat wala yaudana fi abadan. Mereka tidak akan kembali selamanya. Wa li syahidun mursalun min riwayat qatadah qala zakaralana anna Allah qala yawman li ashabi Suatu saat diceritakan oleh Kotada, Nabi bertanya pada sahabat, Hal tadruna mal baitul makmur. Tahukah kalian apa baitul makmur? Sahabat-sahabat menjawab, Allah wa a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Fa innahu, kata Rasulullah, Fa innahu masjidun fis sama. Dia adalah masjid di langit. Tahtahul ka'bah. Di bawahnya ada ka'bah. Lau akhara lau kharra la kharra alaiha jika dia runtuh maka Ka'bah ka akan ketibanan jadi saking persisnya ya, tapi memang susah dimasukkan ke logika ya susah masuk logika karena kan bulan bumi itu kan berputar jadi kalau ada benda turun itu dari angkasa itu belum tentu plok ke situ belum karena dia kan harus mengikuti anu putaran ini lagi muter begini ada jatuh kan ya jadi ini uh, keimanan saja ini ada semua kuasa Allah bisa saja gitu jadi kalau sampai runtuh maka Ka'bah ka akan ketibanan ikut runtuh ya boleh jadi salah satu tanda di hari kiamat kelak Ka'bah ka itu akan runtuh salah satu tanda kiamat, kiamat yang kiamat akhir ya, maksudnya. itu akan runtuh. Kemudian mushaf kehilangan huruf. Jadi ketika kita buka mushaf tahu-tahu polos. Walaupun banyak mushaf itu. Tapi nanti tanda hari kiamat begitu kita buka huruf-hurufnya hilang. Maksudnya ditarik peredarannya. Ya segalanya Allah kuasa. hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dari Baitul Ma'mur. Al-Mas'atul Ula makanul Baitul Ma'mur, tempat tempat Baitul Ma'mur. Huwa fis sama'i Dia ada di langit ketujuh kama dalla alaihi haditsu Malik bin Sa'sah. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Malik bin Sa'sah. So Wa fihi fa'ina sama usabiyah Fa'ataina sama asabi'a ah. <tuh> Diceritakan dalam hadis Isra Kami berkunjung ke langit ketujuh Ya, sabda Rasulullah Kila Lalu ada yang nanya Man hadha? Siapa ini? Si penjaganya, penjaga langit ketujuh bertanya Tila Jibril Jibril menjawab Jibril Kila man ma'aka Siapa yang bersamamu? Kila Muhammad Dijawab Muhammad, kila wakat ursilabi sudah ada janji, gitu kan, sikat ya. Apakah sudah diutus? Maksudnya sudah <tuh> sudah ada janjian. Karena ini kan tempat bukan sembarangan. Marhaban bihi walani wala mal majiu ja Selamat datang. Sungguh beruntung. Nah, sungguh nikmat orang yang datang. Gitu ya. Jafaata itu ala Ibrahim. Lalu aku mendatangi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim ada di sana. Fasalam tu alaihi. Lalu aku salam kepadanya. Fakal marhaban bik min ibnin wa nabiin. Nabi Ibrahim menjawab, selamat datang. Anda adalah putra dan nabi yang terbaik. Farufi alial baitul makmur. Lalu aku pun E, dibawa ke sana. Pasal tu jibril fakalah baitul ma'mur. Lalu jibril memberitahu ini baitul ma'mur. Begitu ceritanya. Kama ka sebagaimana dalam hadis tadi dijelaskan baitul ma'mur itu ada di atas ka'bah. Wal ka'bah itu tahtahu tahu ka'bah ada di bawahnya. Wa an lau sakata, la sakata ala ka'bah. Seandainya dia runtuh pasti akan nibanin ka'bah. kama dalat alai ahadith as-sabiq zikruha seperti yang ditunjukkan oleh hadis-hadis minha -hadis. qauluhu sallallahu alaihi wasallam di antaranya hadis dari Rasulullah huwa bihiyal ka'bah dia ngepas dengan ka'bah min fawqiha innahu la masjidun fis sama'i tahtahu ka'bah la kharra la kharra alaiha andaikan runtuh maka akan menibani ka'bah Yang kedua. La ya'tbaru dukhul malaikati baitil ma'mur hajjan bil ma'na syar'i al muta'araf alaih. Apakah malaikat yang berkunjung ke sana eh, dianggap haji? Kan orang yang berkunjung ke Baitullah itu kan haji ya, tawaf, sa'i, kan? Apakah berarti malaikat-malaikat yang berkunjung ke sana itu haji atau apakah haji juga menjadi kewajiban bagi malaikat? Wal ladzi tadulu al hadis anna qasala malaikat baitul ma'mur walis salatifi Tidak ada petunjuk yang mengatakan kunjungan malaikat ke Baitul Ma'mur itu sebagai haji, yang ada adalah salat. Ya, jadi salat keterangannya. La na'lamu haqiqata salat, tetapi salat apa yang dilakukan oleh malaikat? Wala tadulu ahadits anal murada al hajju tawaf Dan tidak ada hadis yang menyebutkan kunjungan malaikat ke Baitul Ma'mur itu dalam rangka tawaf dan haji tidak ada nah, sekarang apa manfaatnya kita mengimani Baitul Ma'mur ini pertama ta'zimu buyutillah ya, ta'zim pen, penghargaan penghormatan terhadap buyutillah sehingga setiap rumah Allah kalau dimasuki kita sholat tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid apakah berarti tidak menyelewengkan akidah kita menghormati masjid nah, ini penamaan tahiyatul masjid itu kalau nggak salah dari Imam Syafi'i Rasulullah hanya menyampaikan ida dakhala ahadukum masjidah jika kamu salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala maka jangan duduk hatta sebelum sholat dua rakaat. Jadi perintah saja dari Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan tahiyatul masjid. Penamaannya itu dari Imam Syafi'i. Dan masuk masjid ngapain? Ya, anu. Kadang-kadang kita susah mem, anu ya, susah menempatkan gitu susah menempatkan gitu jadi ada orang juga yang nanya-nanya niatnya bagaimana niatnya patuh pada Allah dan Rasul gitu jadi nawaitu salat tahiyat al masjid gitu jadinya ngarang-ngarang jadi niatnya bagaimana tanggal 9 Zulhijjah arafah niatnya bagaimana? Yang nurut teladan meneladani Rasulullah sudah cukup uswatan li Rasulillah. Sama dengan haji karena udah terbiasa niat niatnya bagaimana? Semua tanya niatnya bagaimana. Sehingga dikaranglah nawaitul hajjah wal umrata gitu. Pada Rasulullah nggak pernah menyebutkan hanya hajjan wa umratan, Gak pernah nawa itu depannya nawa itu. Itu yang pertama. Wal iksaru min i'mariha wa an ibadat masyru'ah. Satu, kesimpulan dari apa ini Baitul Makmur. Satu, ta'zimu buyutillah. Mengagungkan, menghormati rumah Allah. Yang kedua, al-iktidau bil malaikat fi imari buyutillah bil ibadah kita meneladani malaikat dengan memakmurkan masjid. Dalam surat 9 kan ada, Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa atas zakah wa lam illallah. Sesungguhnya hanya orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid. Yang enggak beriman ya tidak ada keinginan, males, hikmah sekarang. La ala hikmah mengimani baitul makmur. La ala minal hikam fi wujud di baitul makmur mayali. Hikmah itu telusuran filosofis ya, yang namanya hikmah itu itu hasil ijtihad manusia. Seperti kita disuruh wudhu, Lalu ada kata-kata hikmah wudhu. Kira-kira apa ya hikmah wudhu? Satu, biar bersih. Yang kedua, biar tertib. Nah, itu. Biar, 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 biar ini adalah pengamatan saja. Tapi apa ya benar wudhu itu biar bersih? Belum tentu. Nah, ini sah-sah saja kita mikir begitu. Yang penting positif. Ya, ini adalah artinya suatu sikap positif thinking gitu terhadap perintah Allah apa ya hikmahnya sholat ya kita mikir lagi apa betul begitu ya belum tentu contohnya Satu apa hikmah diharamkannya babi ya wah biar sehat karena di dalam tubuh babi itu ada apa itu cacing pita itu kan apa ya benar tuh hikmahnya karena itu belum tentu karena dengan teknologi yang dikuasai manusia sekarang bisa memusnahkan cacing pita sebelum dikonsumsi. Apakah berarti babi menjadi halal? Dalam Quran dan Hadis tidak disebutkan sebabnya kenapa itu tidak disebutkan. Jadi ada sebab, ada ilal, ada ilat. Nah sebab itu sesuatu yang tidak dikuasai oleh kita. Contoh, Allah menyatakan akimis salatali dulu tegakkan salat karena tergelincirnya matahari tegakkan sholat karena tergelincir ya matahari. Ini kan menunjukkan sholat zuhur. Bagaimana kalau matahari tidak tergelincir? Enggak usah sholat. Itu. Jadi kita sholat itu bukan karena jadwal sebenarnya. Nanti kalau satu saat ada perbedaan dengan jadwal, kita harus mengikuti benda langit itu. Bukan jadwal. Ya, jadi jangan menurut jadwal. Contohnya, sebenarnya ini matahari yang ikut jadwal, apa jadwal yang ikut matahari? Apa yang saudara tahu? Jadwal ini ikut matahari. Nah, yang ngatur jam ini siapa nih sekarang jam 5.34 ini? Siapa yang ngatur? Ada yang ngatur. Jadi jangan dikira itu berjalan dengan sendiri, tidak. Jadi beberapa waktu mereka melakukan koreksi dengan nyocokin ini, benda langit ini. Jadi kalau nggak cocok digeser. Itu jadi jangan dikira ini berjalan sembarangan, bukan. Cuman kan kita nggak nguprek-nguprek begituan jadi terima bersihnya aja. Itu jadi kita nggak tahu. Jadi namanya ini kita kebiasaan ngikut orang. Jadi jangan ngikut orang. Kalau saudara punya jadwal sendiri, buka puasa contohnya. Udah waktunya, belum azan, udah makan aja. Kenapa harus tunggu adzan? Memangnya, apa e, iftar berbuka itu harus adzan? Kan enggak, Bawang tukang adzan juga puas. makan dulu, dia itu gara-garanya, gitu. <gitu> dia juga lemes sama emang kamu. Dia kan disuruh buru-buru juga, itu kan aja dia iftar dulu, dia enggak tahu berapa berapa kan gitu kan baru dia azan yang nggak tahu dikiranya telat bukan ya itu sebenarnya jadi jangan terpengaruh oleh azan kalau di sini sih memang tertib azannya kebetulan gitu ya kebetulan nanti kalau anda ada di satu tempat yang jarang ada masjid mau nungguin azan mau kapan nah itu kita harus disiplin punya sendiri. Kalau kita terjebak pada kebingungan, udah atau belum lebih baik mundur. Udah belum nih ya? Nah, kan presisinya sedikit kan? Lebih baik kita bersikap nahan. Tapi jangan kelihatan nanti sampai habis waktu, bukan begitu maksudnya berapa menit lah gitu. Udah belum ya? Nah, kalau kita dihadapkan pada begitu lebih baik mundur sebab kalau belum waktu tidak sah. Gitu. Jam ini harus tepat jadi Kan saya sudah pernah menyampaikan bahwa Islam itu mengatur keterangan, informasi, aturan, dan ukuran. Semuanya terukur. Sholat nggak sembarang sholat. Anda sholat dur jam 10 tidak sah. Walaupun khusyuk. Tidak sah. Belum waktunya. Sebaliknya kalau udah sudah kada luar sah, udah asar baru sholat dur tidak sah juga. Jadi harus tepat waktunya, tepat tempatnya ada enam itu. Ini yang disalahpahami oleh orang. Disalahpahami oleh banyak orang. Jadi kenapa manhat saleh ini membuat salafus saleh ini membuat aturan begini? Karena pengalaman menimba pengalaman dari senior-senior baik yang beda agama maupun yang seagama melintir di tengah jalan itu melintir karena manusia itu makhluk yang berkreasi bosenan singkatnya manusia itu bosenan. Jadi suatu saat kalau udah kumat, dia pengen ganti. Untung aja ada begitu. Kalau enggak, kita pasti seminggu ngadep timur, seminggu ngadep barat, selatan, biar ada anunya. Seperti rumah kita kan. Kulkas taruh sini. Berapa bulan udah bosen taruh sana. Taruh sana. Kan kita mau begitu apa kain-kain juga begitu orde ganti biru I, nanti ganti bosen bosan manusia itu nah ini tapi kalau urusan dengan Allah jangan bosan kalau kumat sholat seminggu terus berjemaah lagi kumat dua bulan nggak pernah di masjid nah ini ini yang paling dikhawatirkan <laughs> ya kan sudah banyak kena musibah nih manusia gara-gara ini bosen sama istrinya. Waduh, ya berapa? Mau ganti lagi nggak punya modal. Di sawang-sawang ya gitu-gitu aja. Ini bahaya sudah. Petaka, maka kita harus memanage bagaimana sikap bosen kita ini supaya tidak merusak. Nah, gitu. Jangan merusak. Nah, kita makanya harus apa refreshing gitu kan baca buku jangan terus-terusan baca ganti bukunya keluar keluar halaman lihat langit lihatlah keindahan ciptaan Allah gitu kan menghibur diri karena manusia itu nggak anu nggak bisa begitu terus jangan diforsir wala Jadi Rasulullah berpesan jangan terlalu diforsir. Kalau kita gitu, forsir terus lama-lama udah kumat, bosen, ditinggalin semuanya. Nah, itu manusia begitu. Kita kembali ke sini. Yang kedua, ahmiyatus salatil jamaah. Kamadalla alai qawlu fi kullu yawmin sab'una alfi malakin. Pentingnya sholat berjamaah. Sebab dijelaskan di sholat di Baitul Ma'mur setiap hari 70 ribu malaikat. Ya, jadi malaikat pun sholat berjemaah. Yang ketiga, fi isyaratan ila ahmiyati qasdil baitil haram li salati haji wal umrah. Hadis ini juga memberi isyarat pada kita pentingnya mengunjungi Baitullah Al-Haram. Nah, ini ada promosi menarik dari hadis Umroh ilal umroh, umroh ke umroh ini akan menghapus dosa. Nah, kalau kita punya modal, kalau bisa, kita secara teratur berkunjung ke sana. Walaupun sudah haji, sudah umroh, berkunjung lagi. Nggak tahu berapa sekuatnya lah. Gitu. Ya kalau nggak kuat, ya sudah niatnya yang penting. Yang keempat, Targibul muslimin fil musara'a ilal khairat wa ibadat. Memberikan promosi kepada kaum muslimin agar bersegera menjalankan kebaikan kita perlu segera karena kita nggak tahu lagi kalau kita tunda-tunda apa ya kita lagi di waktu yang akan datang itu kita masih semangat apa enggak karena beda waktu beda beda kondisi Wah, besok lah nggak tahunya besok kita males nantilah waktunya tiba kita males nah, itu kita nggak pernah tahu setiap waktu kita selalu berubah berubah dan berubah makanya itulah pentingnya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita diminta untuk terus minta kepada Allah agar nepak di jalan yang lurus ini jangan melintir. Mesti on the track gitu. Kapan pun sampai Allah memanggil kita. Karena sudah banyak berita-beritanya. Ya, udah karena faktor umur, faktor ini males. Padahal Al-a'malu bi Amal tuh yang direken akhirnya. Justru sudah mendekati akhir, malah males. Dulu mah rajin. Nah ini, ini suatu perkembangan yang tidak baik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Kita mudah mengucapkannya, belum tentu bisa mengamalkannya. Berat ini. Wadhalika anal malaika ma'a annaum fi ibadatillah Malaikat itu makhluk Allah, ya. Walaupun ada tugas-tugas tersendiri untuk mereka, tugas malaikat ini masing-masing ya. Yusabbihuna lail dalam surat 21 ayat 20 Allah berfirman, Yusabbihuna laila nahar la yafturun. Mereka bertasbih di malam dan siang hari tidak pernah putus. Tapi Saudara sekedar kita tahu ya, sebaik apapun taatnya makhluk Allah. Nah, selain manusia dan jin tidak disebut ibadah. Setaat apapun ini seperti di informasikan Allah surat 21 ayat 20 di. Mereka bertasbih siang dan malam, bahkan nggak pernah tidur, tidak pernah putus. Tapi Allah menggunakan istilahnya yusabbihun, bertasbih, bukan ibadat. Karena tidak ada pemberatnya, tidak ada yang ngegandulin gitu. Kalau kita ini ada yang ngegandulin, mau ke utara ditarik ke selatan. Jadi berat, apa yang ngegandulin? Tiga itu, syubhat, syahwat, dan ajakan bersatu. Ya, syubhat, syahwat, dan bersatu. Bersatu ini ditandaskan Allah dalam surat 42 ayat 13. Aqiduddin wala tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, jangan terpecah belah. Yang dua lagi adalah syubhat. Syubhat itu remeng-remeng. Remeng-remeng ini bisa menjadi terang dengan taklim. Ya, makanya taklim itu diminta kita lakukan seumur hidup. Sebab kalau kita berhenti menjadi bodohlah kita. Jadi bodoh itu bukan karena bawaan bukan. Tapi karena perbuatan. Kita berhenti belajar jadi bodoh. Karena ketututan sama orang lain. Kita udah dapat 10 nih, orang lain udah 9. Kita diem, nah, dia lompat ke 12. Kalah kita, jadi bodoh. Nah, yang ketiga adalah syahwat. Syahwat ini emosi Emosi kita ini kan naik turun, kumat-kumatan. Ya. Nah, maka, kita diminta juga standar, jangan terlalu dipompa. Ada saatnya, ada saat-saatnya, suruh cepat, ada suruh keras, ada tapi ada wayangnya suruh pelan. Keras, contohnya bacaan yang diucapkan oleh orang haji. Labbaik Allahumma labbaik. suruh kenceng sekenceng kencengnya, tapi hati-hati kencengnya kenceng tenggorokan orang Indonesia. Nah, kalau saking kencengnya dia, aduh sih, bengkak. Konon paham dan memberitahu itu cuaca di Mekah itu sekarang ekstrim gitu. Jadi maksudnya lompatan-lompatan cuacanya, siang eh pagi 32, siang itu bisa 42 pagi bisa 32 siang bisa 42 lompatnya ekstrim sehingga mulai ano, mulai terdeteksi batuk batuk eh belum belum haji udah batuk batuk bahaya ini biasanya orang batuk batuk setelah haji ya kan karena kita diperlukan stamina kan ya, udah mulai batuk batuk itu orang Labai kalau dorong-dorongan itu kan membutuhkan tenaga yang luar biasa. makanya pahalanya sangat besar. Laisalahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan yang layak untuk haji mabrur kecuali surga. Tapi jangan bermimpi pengen haji lagi yang sudah haji. Wah daftarnya lama kecuali duitnya banyak punya setengah miliar lah, nah, itu bisa berangkat tahun besok. Kuroda. Jadi duit menentukan ya. Uang itu menentukan. Jadi orang Islam harus kaya. Dengan kaya itu ibadahnya jadi gampang. Ya kan? Dengan kaya kita ibadahnya jadi, oh, itu haji aja bisa di, ada tiga kelas tuh. Kayak jalan tol. Mau jalan tol, jalan sedang apa? Kan menentukan duit. itu. Yang biasa 50. Yang tidak biasa berapa tuh? 150 apa ya? Yang plus. Yang furoda, tiga kali lipat, 500 sampai 300, 300 sampai 500. Tergantung ini fasilitasnya. Nah ini yang beruntung yang yang anu tuh. Yang langsung dapat undangan raja. Seperti kemarin ini, penyanyi Ariani itu. Langsung dapat undangan raja. Ini tuh yang matanya anu. Langsung dipanggil ke sana, hanya modalnya baca Quran, bagus, benar, baca kedengaran. Raja katanya berniat, "Apa menjadikan anak asuhnya?" Itu nasibnya kan beruntung, tapi itu nasibnya itu dari kecilnya cacat. Ya, yaitulah Allah memberikan keberuntungan pada cacatnya. Itu kalau nggak cacat, mungkin nggak begitu. Yaitu ya, tiap orang nggak tertarik. Jadi, kita harus selalu positive thinking. Nah, dibalik musibah yang Allah sampaikan pada kita, ada keberuntungan. Kalau kita bisa memanfaatkannya, kalau nggak ngerti ya, ngomel terus, seumur umur, kenapa saya begini gitu kan? Nah, sekarang, pendapat-pendapat, wah, udah nggak penting ini. Nah, inilah jilid satu. Nah, makanya, saya bawa dua jilid ini karena memang ada per peralihan dua. tadi kan sudah, ini kan urut ini, akidahnya ini urut. Pokoknya kalau belajar akidah itu kalah sama kitab ini. Karena ini mau suat, ensiklopedi dilawan. Apa aja mengenai akidah itu dibahas. Makanya saya pilih ensiklopedi karena kita sudah tua. Ensiklopedi di tempat lain sudah pakai bangku. Ininya dinaikin ke atas. Saya rada tersinggung. Kenapa ini? pengajar udah pada tua Pak <laughs> ini masih muda ini yang begini nanti kalau udah tua di tempat-tempat lain udah dinaikin Pak jadi duduk pakai bangku Kenapa ini duduk. udah pada tua nanti. udah pada ngeluh kakinya kesemutan lah segala salah madalang ya Nah sekarang ini bab Alif dan Ba sudah selesai. Sekarang yang di depannya Ta. Kali ini adalah At-Ta'ali. At-Ta'ali. Ta'ali itu adalah sumpah artinya. Ta'rif ta logatan uh, secara syariatnya. At-Ta'ali ala Allah wal halaf wal iqsam ala Allah ala jihatil hajri ala Allah wal qat'a husuli alaih. Ta'ali itu ada sumpah menentukan sesuatu yang zonanya ini kewenangan Allah. Sumpah orang ini pasti masuk surga. Atau gitu. Kan tidak boleh itu, ya. Jadi menentukan sesuatu yang bukan hak dia. Apa memberikan anu ukuran pasti. Wah, orang begini neraka ini. Enggak boleh. Sepanjang orang itu masih hidup. Tapi kalau sudah mati, sudah meninggal dan dia ingkar pada Allah, wah orang ini sengsara itu. Nah, kita boleh begitu. Tapi kalau masih hidup nggak boleh. Karena itu memandang orang masih hidup itu harus abu-abu. Harus abu-abu. Termasuk anak kita, saudara. Karena kadang, kadang jengkel juga. Suruh sholat, susah, suruh belajar. Suruh. Mau apa kamu ini? Eh, jangan salah. Gitu? <laughs> dia bisa manuver. Manusia ini adalah makhluk satu-satunya yang bisa manuver. Jadi baik tiba-tiba menjadi anjlok menjadi penjahat. Bisa begitu manusia. Penjahat bisa blek jadi orang baik. Itu manusia. Yang penting saya ngomong itu. Bahwa saya ini karena ada doa Rasulullah di hadapan sahabat. Rasulullah menerbitkan doa. Allahumma sabit talbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sahabat-sahabat terheran-heran doa ini disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan teguhkan hatiku, bukan hati kami. Kalau hati kami kan berarti kalayak hatiku. Ya Rasulullah, orang selevel Anda minta peneguhan hati itu bagaimana caranya? Bagaimana dengan kita? Nah, maka Rasulullah mengatakan al-qalba al-qalbu hati baina usbu air rahman di antara dua jari ar-rahman. Qalbu itu sendiri maknanya manuver artinya kolab bolak-balik bolak-balik. Tapi tempatnya di mana? Qalbu itu apa di hati yang artinya lever? Menurut banyak ahli bukan menurut ahli agama jantung Kenapa jantung? Karena mengambil hadis itu. Yang namanya dosa, namanya kebaikan, kau merasa tenang menjalankannya. Yang namanya dosa, kau deg-degan. Tuh kan? Kau deg-degan. Jadi yang deg-degan itu apa? Cak digduk dang digduk -dig itu kan. Kan jantung. Nah itu makanya orang mengatakan jantung sebenarnya. Orang mengatakan itu juga sama akal itu yang disebut Allah oleh akal itu jantung apa fungsinya kepala kan orang menunjuknya kepala ya kepala ini hanya tempat memori saja arsip jadi sebenarnya jantung makanya itu berhenti udah selesai jadi orang ya kan nah, kita lanjut al asmal Ukhra, nama lain dari ta'ali ini istilahnya kita nggak suka nggak suka dengar ya ta'ali ali nah, kata ila kita dengar ila itu apa ila itu sumpah seorang suami tidak akan mencampuri istrinya dulu dijalankan oleh orang-orang jahiliyah karena enak sama istri lalu dia sumpah tidak akan mendekatinya lalu di, tidak diberi nafkah tidak ada kepastian ini, di si istri ini jadi menggantung gitu di aku sebagai istri gak pernah diberi nafkah dilepaskan tapi di, digantung gitu nggak diceraikan ya ini satu sikap zalim dari suami-suami di zaman dulu maka Islam datang diberi batasan nah, ilah itu hanya sampai segini jadi ada waktunya jadi kalau sampai sudah waktunya lewat, maka cerai dengan sendirinya. Kalau tidak dibalikin. Nah, ila di sini bukan ta'ali ini bukan ila. Di sini adalah apa ya namanya? mendahului Allah gitu. Memutuskan yang menjadi hak Allah. Contohnya gini, demi Allah kamu akan hancur. Nah, itu tidak boleh. Itu yang dimaksud oleh ini pembahasan kita. Status hukum melakukan sikap ta'ali ya itu adalah haram. Litarimi idlali alaih, karena ya haram melakukan judge judgement bukan menjas -judge ya tapi menjudge. Sebab judge itu diambil judgement pengadilan hakim menghakimi orang. Bukan menjas, bukan justice, bukan menjudge, maksudnya. bukan menjas. Ada dua kata yang mirip kan, judgment dan justice. Wujub tak tak fil akwal wal ahwal, karena kita wajib beradab pada Allah, maka kita menggunakan kata semoga, menawi menawi, ya, malah mandar, malah mandar. Kalau orang sini ngomong menawi ya. Sire, pasti mancing suarga lah. besi aja ngomong-ngomong di suara isin. kita. Gitu. ada yang adik, 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 suarga, adik, 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 moyangnya, jadi adik, bisa memastikan itu dilarang. Nah, gimana sejarahnya taali ini tadi ya? definisi ta'ali itu adalah bersumpah mengatasnamakan Allah, menentukan sesuatu itu yang menjadi wilayah kekuasaan Allah. Contohnya masuk surga, masuk neraka, celaka, beruntung. Dia bersumpah. Ini tidak boleh hukumnya. Ada peristiwanya begini, anna rajulan wallahi la yaghfirullah li fulan. Suatu saat ada seorang sahabat mengatakan, demi Allah, Allah tidak mengampuni dosa orang ini. Gitu ceritanya. Nah, ini kan berasal dari pengalaman-pengalaman nih. Jadi hukum itu diambil dari episode pengalaman gitu. Makanya ada yang mengatakan sebenarnya sumber hukum Islam itu bukan kitabullah dan sunat Rasul, tapi sejarah. Sejarah sebenarnya. Kalau kita memahami sejarah, tapi sejarah itu dulu kan waktu belum diatur sedemikian rupa, tanggal belum ada. Jadi umat Islam masih luput waktu ayat ini turun tanggal berapa, jam berapa itu. Nanti ada turun lagi yang serupa. Berarti yang kedua, mengamandemen yang pertama. Gitu maksudnya. Contohnya untuk perempuan yang suaminya wafat. Ayat pertama kali turun itu diminta menahan. Hendaklah keluarga suami menahan istri selama setahun. Nah, kemudian turun lagi ayat surat Al-Baqarah 234 yaitu waladina yutawafana minkum fayadharun aswajan ya yatarabbas nabi anfusihin arbata ashurin wa ashra bagi mereka yang ditinggal wafat oleh suami maka harus berdiam 4 bulan 10 hari nah, ini di amandemen yang tadinya setahun jadi kebetulan ketahuan nasih mansuh namanya Nasih mansuh. Nasih itu yang turun belakang. Mansuh yang dihapus. Nah, kita lanjutkan. Sama dengan kiblat. Kiblat kita dahulunya menghadap Palestine. Dan itu berjalan selama 16 bulan. Ya, kemudian datang perubahan. Justru Rasulullah lagi sholat. Lagi sholat empat rakaat, sholat wajib empat rakaat, Berbeda pendapat ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar. Tapi yang jelas Rasulullah sedang menjalani mengimami sholat yang empat rakaat. Dua rakaat pertama menghadap Palestina. Ya, begitu sudah dua rakaat turun ayat suruh menghadap Baitullah. Kebetulan Palestina dan Baitullah itu berseberangan. Balik kanan maksudnya. Maka tempat di mana peristiwa itu terjadi sekarang dinamai dengan Masjid Kiblaten. masjid dua kiblat. Kalau orang kiblat satu, kiblat dua mana? Gak ada di sana. Pengunjung itu yang datang saya tanya, masjid apa ini? Masjid kiblat dua kiblat, kiblat satu, kiblat dua mana? Gak ada yang bisa jawab. Padahal belakangnya, <tuh> ya nggak usah dikasih kiblat atau belakangnya. Jadi tadinya nggak ada ke sana, oh, Palestina tuh, Lalu dua rekat berikutnya perintah ngadep balik kanan gitu, ngadep ke sini. Kalau kalau ngadep ke sono kan kiblatnya harus ada kenang-kenangan gitu loh, ini loh situsnya. Ini kiblat satu, kiblat dua. Ini emang enggak, enggak ada tanda-tanda. Karena itu di belakangnya. Dan ternyata kalau kita lihat di peta, memang begitu, walaupun menceng-menceng dikit. Ya, kalau bukan wahyu pasti Rasulullah nggak tahu. Rasulullah jarang nggak pernah ke Palestina. Seumur hidupnya nggak pernah Palestina. Satu yang tidak pernah dirakukan oleh Rasulullah keluar negeri itu hanya ke Syria. Selebihnya beliau nggak pernah. Yang kedua melaut. Beliau tidak pernah melaut seumur umur. Tapi lihatlah catatan-catatan tentang laut. Ya, bagaimana Quran menceritakan tentang kondisi di laut. Enggak ada yang keliru gitu. Kan sekarang ini viral. Dari orang-orang murtad memunculkan video yang menanamkan keraguan. Antara lain dengan judul tujuh kebohongan muslim. Ya kita membacanya harus hati-hati. Di antaranya adalah Quran. Nah itu sasaran sasaran mereka itu memang supaya kita ragu terhadap Quran. Kalau itu berhasil, wah wow, udah jebol keimanan kita. Karena utama, modal utama itu Quran semuanya. Kan itu berita utama. Ya. Kalau ini jebol, kita udah ragu pada Quran. Wah wow, sudah. Berhasil dia. Ya? Nah, ini setan-setan ini. Hati-hati membacanya ya. Kalau orang awam nggak tahu itu akan menimbulkan. itu. Kebetulan yang yang ngasih tahu saya mau alaf lagi. Saya kasih tahu itu setan-setan itu. Hati-hati. Jadi kalau kita nggak punya pedoman, begini loh. Contohnya Pak Mul diberitahu, jalan menuju Jakarta itu begini-begini. Dan Pak Mul sudah nyoba, benar. Lalu ada orang ngomong, itu palsu itu. Bagaimana perasaan Pak Mul? Kan nggak percaya. Oh, saya udah nyoba. Sama dengan Quran. Quran ini bicara banyak. Ya soal fenomena alam kita buktikan benar bagaimana mungkin orang mengatakan palsu? Kita udah tahu benar statement dari Quran ini nggak ada yang salah kecuali masalah gaib ya masalah gaib memang nggak bisa dibuktikan yang menyangkut alam ini loh nggak ada yang salah gitu lalu orang mengatakan salah itu palsu bagaimana? sih Kita juga merasakan udah benar jadi mereka menganggap kita ini mau dibohongin gitu. Oh kita udah ngejajal bener kok. Nah itu nggak mempan, slogan-slogan mereka itu nggak mempan. Al awal al aksam. Jadi dalam sejarah Rasulullah ada seorang sahabat mengatakan, Wallahi la yafirallah li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Nah, dia sudah mendahului keputusan Allah. Ini tidak boleh. Kita juga begitu. Gua sumpahin lu ya, itu berarti nggak boleh. Ya kata-kata itu saking keselnya nggak boleh itu ya kan kebiasaan kita kan begitu saking kesel tuh apalagi terhadap darah daging sendiri nanti menyesal kita akan menyesal nanti nggak boleh wa inna allah taala kalaman zalladhiyya taala ala ala al fulan lalu turun ayat turun wahyu kepada rasulullah siapa yang bilang allah tidak mengampuni fulan Tuh, ada seorang wanita data, uh, di hadapan Rasulullah mengomentari jenazah. Ya Rasulullah, alhamdulillah orang ini sudah diampuni oleh Allah. Ada seorang sahabat, sahabiah ya, kalau perempuan kan sahabiah, Bilang kepada Rasulullah, alhamdulillah orang ini sudah dirahmati Allah. Oh, kamu tahu dirahmati Allah dari mana? Nah, ini urusan-urusan gaib itu, wewenang Allah dan Rasul. Rasul pun nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. ini khat ghafartul ifulan, wa ahbata, wa amalaka. Bahkan turun Wahyu, Aku mengampuni fulan dan Aku membatalkan amalmu. Bahaya ini. Turun ini hadis ya dari Allah juga kan. Allah mengampuni fulan dan membatalkan amalmu. Nah. Jadi artinya kita berdasarkan hadis ini jangan gampang-gampang nyumpain orang. Karena nasib bisa berbeda. Suatu saat ada seorang jawara <tuh> menceritakan pengalaman sama saya. <tuh> Tadinya dia curiga sama saya. Saya heran ini. Setiap wayahnya sholat, orang ini pasti masuk ke kamar mandi. Atau dia kepada saya, kan saya nggak pakai peci, setiap waktu sholat pasti ke masjid. Jadi dia mengira saya bukan sholat. Kurang ngajar orang ini. Setiap sholat aja pasti ke WC. Emang apaan masjid dikotorin begitu kan? Padahal saya wudhu kan? Nah, setelah lama-lama itu berlangsung terus dia tanya, kamu muslim? Iya, nangis. Karena sudah salah tuduh. Tadinya tidak tergerak hatinya. Saya cerita panjang lebar, nangis ya. Karena masa lalunya dia apa ya sebagai seorang jawara itu sadis. Sih. Ada orang yang berbeda dengan dia main tempeleng. Tapi setelah umurnya nambah-nambah-nambah, saya takut, Pak. Dia bilang gitu, takut sama anak muda. Oh, takut sama anak muda. Saya khawatir anak muda yang di depan saya itu yang dulu saya lecehin. Nanti dia balas dendam Saya kalau udah tua itu kan dijorokin ngusuk dia bilang. Makanya saya takut. Terus dia suka judi. Suka judi. Berhenti judi. Gara-gara apa? Anaknya dilamar. Putrinya dilamar orang. Nangis. Waduh, jangan sampai ketahuan saya tukang judi. <laughs> Nanti kamu mau nikah sama siapa? Oh, yang bapaknya tukang judi. Oh, itu saya paling takut. Itu. Ya Allah, saya minta jangan sampai orang tahu saya tukang judi. Gitu itu dia bilang maka berhentinya di situ. Ya, jadi ya memang patut disesali sih kenapa harus berhenti karena menyaksikan begitu kan? Tapi itulah manusia. Manusia itu kalau belum kepelak kata kata bahasa jawa kalau belum kena anunya tuh. <laughs> iya, belum kejedot lah kata orang. Kena anunya selahnya, enggak tobat-tobat begitu aja terus. Ketika kena selahnya baru ampun-ampunan. Nah, kita lanjut. <tik> Minnafin al-ithbat, fahadhala nah, wa hadza dalilun ala yakini bima akhbar allah Tapi ada hal, ayoqs, ada beberapa sumpah ya, sumpah itu terbagi-bagi. Pertama, yuksimu bima akhbar allah bihi. Bersumpah, karena memang Allah sudah bersumpah. Contohnya Firaun sudah ditentukan celaka. Ya, Wah, Fir'aun pasti celaka. Nah, itu nggak apa-apa, karena sudah ada ketetapan. Tapi yang aneh ini tentang tentang Bapak Nabi. Bapak Nabi. Ini kan ada ceritanya dalam sebuah hadis. Seorang musyrik datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Aina Abi, di mana ayahku sekarang? Lalu Rasulullah ngomong, Huwa finnar, di neraka. Lalu dengan sedihnya dia berlalu dari hadapan Rasulullah. Abuka wa abi finnar. Rasulullah mengatakan begitu. Ayahmu dan ayahku di neraka. Jadi yang menyatakan ayahku di neraka ini Rasulullah. Lalu kok umat Islam membela mati-matian? Enggak, enggak di neraka. Sebenarnya dia nurut sama Rasul apa ngarang sendiri sih? Saya enggak ngerti. Jadi Rasulullah mengatakan tadi ada itu, ada satu episode dalam kehidupan Rasulullah, orang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah kira-kira nasib bapak saya gimana ya? Mungkin kalau saya jadi sahabat kira-kira begitu lah. Saya datang pada Rasulullah, bapak saya gimana? Di neraka, ya sudah itu keputusan Allah kok. Tapi dia sedih, karena hubungan baik dengan bapaknya kan. Lalu Rasulullah menyatakan, Abu wa abi finnar, bapakmu, bapakku di neraka. Nah ini orang ulama-ulama ngumpulin, itu ceritanya disampaikan oleh seorang da'i. Banyak orang yang dengar nggak terima, menghujat da'i itu, sembarangan aja. Padahal dia mengutip hadis. Saya nggak ngerti ini, siapa sih yang mutusin? Apa bisa dia memutuskan apa yang sudah diputuskan Allah dan Rasulnya? Kan nggak bisa. Nah ini, jadi yang membela Rasul itu siapa sebenarnya dalam hal ini? Ong Ong Dai itu cerita karena ada statement dari Rasulullah. Tarik ya. Yang kedua, ayaksimu ala raja'i wa Yang kedua, dia bersumpah tapi di balik sumpahnya itu ada harapan, terselip harapan. Sumpah demi Allah, anak kita kan saleh. Gitu kan? Maksudnya semoga, terselip kata-kata semoga. Rabu as'athin yad'ufu bil abwab, aqsama ala Rasulullah pernah bersabda ketika melihat orang yang penampilannya kumuh. Miskin, karena miskin itu pakaiannya nggak normal lah singkat. Dia nggak pernah meminta-minta. Lalu Rasulullah mengatakan orang ini apapun yang dia minta pasti dikabul oleh Allah. Jadi ada orang yang penampakannya aduh lah nggak wajar itu, ya terkesan apa fakir gitu ya. Tapi dia nggak pernah menyulitkan orang. Rasulullah memberikan komentar orang ini sebenarnya doanya mustajab. So, ya. Jadi ini memberi pelajaran pada kita, jangan menghina orang yang rendah, ya. Kita harus tampil sederhana, jangan mengucilkan, jangan mengecilkan orang lain. Siapa tahu dia galak, gitu kan? Saya nggak eh. Lalu dia sumpah serapah, oh, kita kena gitu. getahnya, kita mengganggu dia, kan? Ternyata dia orang yang baik, tidak bersalah. Seperti kasus haji ini akan terjadi, banyak kejadian. Disenggol orang, lalu tuduh, kamu ya? Padahal dia nggak berbuat. Kata Syahul Saimin, jangan dikira yang ikut haji cuma manusia. Jin juga ikut. Nah ini jangan-jangan kejadian-kejadian begini perlakunya kelakuan jin ini. Karena kan dia bisa melihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Dia usil sekalipun, kita nggak tahu, kita nuduh teman kita, seneng lagi. Ya karena walaupun orang baik kan seneng usil ya, ada orang yang seneng ngerjain orang gitu loh. Nah boleh jadi jin juga berperilaku begitu, sehingga barang suka diilangin. Maksudnya digeser kemana gitu. Udah kita nggak perlu, barang itu nongol. Ayo, di sini kok bisa saya nggak kelihatan? <tuh> Orang lain yang dituduh. Nah, boleh jadi di sana begitu. Itu terjadi pertengkaran Tuhan urusan begitu aja. Wasalis yang ketiga ayakunahamilahu nafsi. Yang ketiga adalah terpesona oleh kesalehan diri, ya, sehingga dia bersumpah menjatuhkan orang atau mengangkat orang karena menganggap dirinya sakti gitulah, singketing gitu. Ini tidak boleh yang tidak boleh. Kalau tadi itu terselip harapan, boleh. Ya, yang ketiga ini orang bersumpah, demi Allah, pasti kamu akan berhasil. Nah, enggak boleh memastikan. Kalau semoga boleh. dan dia menutup uh, apa kelebihan Allah wasuazan serta suuzan kepada Allah. Nah demikianlah hadirin hafidzani hafidzakumullah tentang taali bersumpah Menetapkan atau mencabut ketentuan Allah. Kalau kamu menganiaya dia, dia, nanti kalau Dia berdoa, kamu akan celaka. Benar itu, tapi kalau pasti kamu celaka, nah, dia nggak boleh. Iya, kalau kita memastikan yang tidak boleh, tapi kalau menetapkan statement dari Rasulullah, boleh. Kalau kamu menganiaya Dia, lalu Dia berdoa diijab oleh Allah, pasti kamu akan celaka. Tapi kan kita belum tentu kasus itu diijab oleh Allah. Kasus yang menimpa mereka ini, kasus yang sedang berlangsung, apakah diijab oleh Allah kan belum tentu. Kalau diijab, ya. Iya, benar itu. Hmm, tapi kan kasus itu apakah betul-betul dia dianiaya? Pengganti nilainya kan kita nggak tahu. Ya kalau kita memastikan kalau kamu diayak, dia akan dikabul. Bisa, kalau memastikan bisa. Tapi kali itu kita tidak boleh turut andil di situ. Jadi kalau kasus itu yang bisa memastikan dianiaya apa tidak itu kan kalau menimpa diri kita. Kalau menimpa orang lain contohnya dia dikepruk gitu ya. Kamu menganiaya itu nanti dia berdoa dikabul. Belum tentu karena ditamparnya itu kan dianiaya. Boleh jadi udah diduluin. Kita nggak tahu kasus itu, kalau tapi kalau kita tahu persis, pasti kamu akan mendapat balasan. Bisa kita pastikan, cuma kita tidak boleh memastikan apa yang dilakukan oleh orang lain karena kita nggak ngerasa urusan rasa itu kan nggak bisa. Demikianlah kajian pagi ini, semoga menginspirasi, semoga menambah wawasan kita, semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah juga berkenan menghadiahi masa depan yang cerah, memudahkan anak dan putra-putri kita untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.